Seorang residivis, Rudy, kembali diringkus polisi setelah kembali mencuri sepeda motor serta peralatan elektronik yang ada di dalam gedung olahraga kantor Kecamatan Balikpapan Barat. Pria berusia 28 tahun yang sudah 3 kali keluar masuk penjara ini nekat memecahkan jendela gor menggunakan kunci Inggris. Dari tangan tersangka, polisi mengamankan barang bukti 1 unit sepeda motor, 2 unit kipas, 1 unit proyektor, 1 unit aqualizer, 1 unit wireless yang belum sempat dijual. Nominal barang hasil curian ini ditaksir bernilai 15 juta rupiah. Kini tersangka harus mendekam di Polsek Balikpapan Barat untuk menjalani pemeriksaan. Di parkir sama yang punya rumah, kunci tertinggal, kemudian diambil. Kemudian yang kedua, dia membongkar ini, membongkar ger di Baru Ulu dengan menggunakan kunci Inggris ini. Ya. Jadi pada saat dia menyalakan operasi malam, kemudian dia melihat ger itu ada kaca dibongkar, dipecah pakai ini, pakai kunci Inggris, kemudian barang-barang yang diambil yang seperti yang rekan-rekan ketahui ini. Jadi milik ger semua. Ya, ini milik ger mini di Baru Ulu, Kecamatan Balikpapan Barat. Tersangka dijerat pasal pencurian dan pemberatan dengan ancaman hukuman di atas 7 tahun penjara. Iskandar Amir Dahlan, Kompas TV, Balikpapan, Kalimantan Timur.